Masalah rumah tangga tidak dapat dipungkiri saat kita menjalin hubungan pernikahan. Nah, hal ini juga terjadi pada pasangan Feni Alberti dan Akash Elahi. Setelah beberapa waktu geger saling membuka aib di media sosial, sekarang mereka tampak baik-baik aja, bahkan terlihat rukun. Ini terlihat dalam sebuah video kemarin waktu ada acara akikah di rumah Feni, terlihat Akash ternyata berdampingan duduk bersama Feni Alberti, guys. Akash pun mempublikasikan momen tersebut di akun media sosial miliknya. Nah, di situ dia seraya menyebutkan dan meminta doa agar dipermudah semua urusannya. Mungkin di sini minta doa semuanya agar bisa memperbaiki hubungannya bersama Feni ya guys. Intinya sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama saling berubah ya, berubah menuju arah ke lebih baik. Sebelum komentarnya dinonaktifkan, ternyata udah ada beberapa teman-teman nih yang mengomentari postingan Akash tersebut sambil mendoakan biar mereka bisa rukun lagi guys, bisa kembali lagi bersatu menjadi keluarga yang utuh. Terutama mereka kasihan kepada Izhan dan Azhan yang membutuhkan sosok kedua orang tua. Melihat kekompakan dan kedekatan Feni Alberti beserta Akash Elahi di acara akikahan Feni, ternyata ada hati seorang ibu yang terluka. Pasalnya nih, menurut ibunda Feni Alberti ini, jadi dulu Feni tuh gak sempat diakikahin guys. Karena kenapa? Karena katanya ibunya ini mengetahui tentang rukun iman dan rukun Islam. Dan itu akikah tidak termasuk di antara rukun iman dan rukun Islam. Artinya itu akikah sunnah ya guys. Jadi ibunya Feni mendahulukan yang wajibnya dulu. Benar Bu, dulunya Feni tidak akikah ya. Aku mengerti ya, rukun Islam dan rukun iman tidak harus disebutkan akikah. Jadi itu saya rasa tidak apa-apa. Jadi kita jalankan yang wajib-wajib dulu. Sedangkan yang Nah, ibunya Feni juga berkomentar guys, katanya kalau misalkan mau akikah, umumnya itu keluarga terdekat dulu yang didahulukan, bukan orang lain ya, bukan teman segala macam seperti itu guys. Kalau mau akikah anak itu harusnya semua keluarga terdekat itu diundang. Kalau hanya untuk dia makan sendiri dengan teman-temannya, aku rasa itu tidak adil, bahkan tambah dosa.